Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Di sangkar di depan mata. Go, 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 go. Yo. Go, go, yo. Go, go, go. Hustle out, hustle every single day. Eka di sangkar ya. Ini dia ngejar-ngejar dari tadi. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Wih, pai lo. Hai, selamat pagi, geng. Ketemu lagi sama saya Ekan lagi di channel Hookup Fishing Bali ya. Jadi pagi ini mancing lagi. Trip kali ini masih seputaran tol. Jadi saya masih penasaran dengan popper lagi. Karena kemarin lumayan banyak samaran itu. Jadi kalau kalian sempat nonton vlog saya sebelumnya main di tol dengan popper juga itu, jadi ada temen dapat babon itu gede banget itu. Jadi kita mau coba lagi di sini di area-area tol masih dengan Deka dari Dewata Fishing itu dia. Jadi kita duet hari ini. Ini misi pembalasan. Misi pembalasan ini, geng. Kemarin dibantai saya. Ya, jadi semoga inilah, semoga ada strike, semoga ada yang mau diajak pulang yang pasti. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa sebelum lanjut nonton di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya yang pasti untuk dapatkan semua notifikasi dari video-video saya yang akan datang. Oke, okay? Keep watching, guys. Oke, okay, geng, jadi ini, jadi pagi ini kita pakai mini popper lagi dari AXA ini. Oke, okay. Jadi beberapa kali trip belakangan ini saya sering pakai popper ya kalau mancing di apa namanya, mancing di tol, karena kerasa gitu atau apa, kelihatan lah pada saat ikan nyamber itu, jadi bikin kaget banget itu momennya pada saat lure top water disamber itu, kan bikin nagih. Jadi kalian wajib coba lah. Dan biasanya kalau kalian pakai apa namanya, lure top water, itu biasanya dominan yang gede-gede ya, biasanya tergantung hoki sih, geng. Oke lah, kita coba-coba dulu. Sejauh ini sih belum ada, airnya masih puncak surut ini, jadi nunggu air sedikit bergerak naik kemungkinan ada sambarannya. Oke, pantengin terus. Nah, itu, geng. Nah, kayak itu maksudnya, geng.
kalau dia pakai lure top water itu, nah kelihatan dia pas di summer itu loh. Nah, oke, ya, 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 ya. Oke. Mantap. Joss, gila men. Oke. Oke. Mini popper nih kan dari Aksa. Posisi kita dalam keadaan bahaya nih. Nah, jadi gitu geng, yang saya bilang tadi, kalau pakai lure top water tuh lebih enak dia. Jadi kelihatan dia pas pas nyamar itu loh. Nih. Nih ikan pertama saya nih. Oke. Buka pusing balik gila men. Kita cari lagi. Spot berikutnya ini. Spot tadi cuma isinya satu doang tuh. Coba ya. Mino mau ya? Gede gini macam macam nih macam lebar nah. Eka di summer geng barusan geng. Kita coba pakai mino ya. Eka di summer geng. Ini dia ngejar-ngejar dari tadi ini. Ya, 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 mantap, mantap. Gede lu, Kak. Tantar, tantar. Aku tarik dulu nih. Oke, oke. Oke, Eka strike-nya, geng. Main, Kak. Joss. Oke, mantap. Cen-cen. So. Wah, yeah, sedap. Mantap. Lumayan. Wih, Eka strike nih. Oke. Okay. Ini yang ngejar-ngejar dari tadi. Nih. Kita coba limpar pakai mino juga. Maslur ya. Oke, dapat satu. Ush. Langsung disamber tuh, geng. Galak ya. Ini kejauh tuh jukung dong. Wih, ubar kah? Singkat dulu. Dikejar lagi, geng. Banyak ikannya nih tapi nggak mau hook up. Ikan besar itu banyak nggak tuan. Saya nggak rugi saya tuan. Oke kita pakai mino ya. Mino floating tikus. Ntar dengan ikan besar tuan. Disamper di depan mata lo. Disamper di depan mata nih. Iya. Ini saya dibawa kabur. Ternyata ini. Iya. Iya. Banget. Untung jatuh di sini. Hampir jatuhnya salah tempat. Aduh, untung jatuhnya di jukung. Oke.
Lihat deh. Ini sumber barusan di depan mata ini, guys. Tuh. Tuh lihat tuh. Noh. Jadi gua kabur. Tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap. Cari lagi. Kapsing Bali. Gila, men. Oke, okay, geng. Kita coba pakai minnow ini. Soalnya apa ya? Bergelombang, jadi popper kurang maksimal texture-nya. Oke, okay, kita coba pakai minnow aja. Semoga ada sambaran. Pasti samping lamun warna. Kok main tadi nih anjutnya nah? Hah? Kok main anjut tadi? Tuh bro. Feelingku banyak sini di samping-samping lamunnya noh. Sampai. Woi. Jangan deh. Jagarin. Maror apa kamplang di tengah roh. Nah, kira di sini. Itu dia, geng, itu dia, geng. Jagarin Umi, jagarin Umi. Jagarin. Oh. Lempar kelirat sama roh. Dan. Wih, babon lagi. Ya saya dihantam barusan langsung kesini, geng. Langsung pindah ke Eka nih. Ih. Oh, ini samping kene ini saja kah? Samping itu. Iya. Bapak ini spesialis babon, bapak ini loh. Ini lempar, tat, Ya. Kayaknya sih gede ini, cuman gara-gara dukung live. Ya lumayan. No. Color geng. Pas samping-samping gini tuh. Balik. Jos. Ya. Enggak nih. Oh, gas. Aman kayaknya, kah? Aman. Wih, pusing lawan. Wait. Nyerah. Ih, sedap. Perlu bantuan tuh. Wah, so. Iya. Ah. Landed. Lumayan. Woi, just kah. Gila men, tuh lihat tuh. Mantap.
bapak ini lagi. Yes, geng. Jadi kita mau pulang ini. Udah sore banget nih. Jadi kita agak lembur nih mancingnya. Dan untuk hasil hari ini lumayan lah. Saya ada sambaran juga 2, Eka juga ada 2, tapi dia dapat babon itu, geng. So, jadi semoga kalian terhibur lah, dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai detik ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Dan klik tombol lonceng di bawah untuk dapatkan semua notifikasi dari video-video saya yang akan datang. Oke, guys, jadi kita akan ketemu lagi di trip saya berikutnya. Tetap di Hukabising Bali. Gila, bener.